Bergaya sambil berlenggak-lenggok di atas catwalk mungkin sudah biasa, tapi berjalan di pelataran situs bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para model. Untuk mempromosikan destinasi wisata sejarah, sejumlah model mengekspresikan gaya dan balutan busana kebaya di pelataran situs bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit. Empat model cantik asal Mojokerto minggu siang berlenggak-lenggok di komplek pelataran situs Tribuana Tunggadewi di desa Klinterejo, kecamatan Soko, Mojokerto. Tanpa rasa canggung, mereka mengekspresikan gaya mereka di petilasan Raja Ketiga Kerajaan Majapahit berjuluk Bray Kahuripan. Keempat model juga bergaya dan berlenggak-lenggok di komplek situs Raja Zaman Keemasan Majapahit Hayam Wuruk di desa Panggih, kecamatan Trowulan, Mojokerto. Aksi berlenggak-lenggok di pelataran situs bersejarah ini pun menjadi pengalaman berharga bagi keempat model. Selain bisa mengenal lebih dekat situs-situs bersejarah, peninggalan Kerajaan Majapahit juga sekaligus bisa mempromosikannya. Ini yang paling utama, dengan saya tinggal di wilayah sini sendiri, ingin mempromosikan tempat ini, tempat yang mempunyai sejarah tentang daerah sini. Meski baru pertama kali digelar, namun pagelaran busana di petilasan Kerajaan Majapahit ini mendapat respon positif pengunjung maupun perangkat desa tempat situs berada. Kan ada respon dari pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun provinsi dan pusat, ada perhatian khusus untuk wisata religi yang ada di desa Klinterejo. Dengan adanya pagelaran ini, diharapkan mampu mempromosikan dan menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata sejarah peninggalan Kerajaan Majapahit di Mojokerto. Sutomora Harjo, Mojokerto.